الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dapat bersama-sama dalam majlis kita sekali lagi dalam kelas tafsir surah An-Nur, dan kita masih lagi membincangkan pada ayat yang ke-19. Tayyib. Ayat ke-19, Allah Subhanahu wa Ta'ala meneruskan celaan tetapi kepada kelompok yang lain. Kita kata firman Allah, innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang yang suka, yang cinta untuk disebarkan fahishah, yakni zina, dalam kalangan orang yang beriman, yakni mereka memilih supaya, makna tashi'al fahishatu fil ladina amanu, kata Ibn Kathir, mereka memilih untuk munculnya, zahirnya percakapan-percakapan buruk ini dalam kalangan orang beriman, maka bagi mereka itu azab yang pedih di dunia, iaitu lahad, kita dah bincangkan, dan di akhirat dengan azab, dan Allah lah yang mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kedudukan kaum munafiqun, yang mereka-reka dusta ini tidak lain dan tidak bukan. Tujuan mereka kerana gemar dan suka, cinta untuk tersebarnya kekejian dan perbuatan zina dalam kalangan kaum mukminin. Bahkan maksud terbesar mereka adalah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merendah-rendahkan maruah baginda. Na'udzubillah min dzalik. Pada pernyataan sebab yang mewajibkan laknat dan azab Allah di dunia dan akhirat adalah cinta dan suka supaya tersebarnya kekejian, adalah dalil bahawa mengembari maksiat, gemar kepada maksiat adalah maksiat. Seperti disebut oleh Abu Hayyan dalam Al-Bahrul Muhit. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, jika ini adalah ancaman terhadap sikap suka dan gemar semata-mata untuk tersebarnya kekejian dan berasa seronok akannya dalam hati semata-mata, bagaimana pula jika ia melibatkan perbuatan menyebar dan menyampaikan perkara tersebut, sudah tentulah azabnya lebih berat dan lebih dahsyat. Ini merupakan satu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjaga keharmonian masyarakat orang beriman supaya mereka sentiasa dalam keadaan hati yang bersih dan jauh daripada berburuk sangka sesama mereka tanpa mengambil kira kekejian dan maksiat itu benar-benar berlaku atau tidak. Tetaplah dilarang untuk disebar dan diceritakan, kerana benda macam ini melibatkan niat. Macam kita kata tadi, mungkin benda tu betul orang tu buat tak elok, tapi syarak larang cakap sebab nak jaga hati. Kita ni kadang-kadang buat benda seolah-olahnya bagus lah, konon-konon nak mencegah mungkar, tapi mungkar tak tersebar, kita yang pergi sebar. Padahal perbuatan itu bukan nak mencegah mungkar. Yang mungkar yang disuruh cegah oleh Allah Ta'ala ialah yang zahir. Satu Nabi kata, marra'a minkum mungkaran, syarat kita nak cegah mungkar, mestilah mungkar itu zahir. Orang tu buat dengan zahir, nampak pada mata kita. Adapun cerita, dengar-dengar, kita tak tengok sendiri orang tu buat benda mungkar, ia tidak disuruh kita sebarkan dan cerita kepada orang. Yang disuruh ialah nasihat. Nasihat dengan makna kita pergi jumpa nasihat dia. Kita sendiri nampak orang lelaki bawa masuk perempuan bukan mahram dalam rumah, kita nampak, ya, kita disuruh pergi report. Kita tak nampak orang mahabak atau kita tahu dengan cara yang lain, kan? Maka kita kata tak disuruh report, disuruh kita pergi nasihat dia kalau kita kenal dia. Dengan tu beza mencegah mungkar dengan nasihat, kan?
Satu ulama salah bezakan mencegah mungkar dengan nasihat orang yang buat mungkar dan buat maksiat. Mencegah ni ketika nampak. Adapun nasihat kita tak nampak atau kita memang tak boleh nak ubah ketika, maksudnya berpindah kepada dengan mencegah dengan lisan. Kan yang pertama sekali cegah dengan tangan dengan kuasa kita halang dia. Tapi nak halang ni mestilah nampak. Kalau tak boleh halang dengan tangan, dengan lisan, dengan hati seterusnya. Jadi kalau kita sendiri tak nampak, orang yang beritahu kan, ada orang tak boleh nak cegah, dia minta kita cegah dengan cara kita boleh nasihat lah. Mungkin kita ni orang yang lebih dengar cakap dan sebagainya, kita bagi nasihat. Bukan kita disuruh buat mulut cerita kata aku dapat tahu bulan tu macam ni, macam ni, macam ni. Sebab itu akan menyebabkan hati kita ni ada penyakit. Penyakit nak supaya benda-benda buruk tersebar dalam masyarakat. Dalam keadaan orang tak tahu apa, orang semua duk tengok dia ni orang bagus, kaki masjid, orang semua duk percaya dengan dia, semua orang elok saja dengan dia. Disebabkan kita bawa mulut, habis berubah hati orang kepada fulan ini. Sedangkan maksiat yang dia buat itu adalah maksiat yang tertutup, yang tersembunyi, yang terdedah kepada keampunan Allah. Dan lebih-lebih lagi, bila dia dah buat maksiat secara tertutup, menunjukkan dia ada rasa malu kepada Tuhan. Dan tidak dapat tidak, lambat laun Allah Azza wa Jal akan menganugerahkan taubat kepadanya bi'idznillahi ta'ala, insyaAllah. Dan kita sebagai seorang mukmin disuruh mendoakan saudara seislam kita supaya diberikan taubat dan keampunan. Kerana jikalau kita nak pergi cerita buruk orang, buruk kita pun banyak lagi. Kalau kita boleh pergi cerita, sebarkan aib orang, orang pun boleh sebar aib kita. Once dah pakat mula sebar menyebar, londeh-melondeh, dia akan merosakkan tata hidup masyarakat. Sebab itu syarat larang. Sehinggakan dalam ayat ni Allah cela perasaan suka dan gemar. Dan ini adalah perasaan yang ada dalam diri orang munafik. Yang mana kita kata ini satu lagi bentuk bagaimana Allah Ta'ala nak mengajak masyarakat bahawa memang dalam masyarakat ini ada orang yang macam ini. Ada orang yang macam ini. Ayat-ayat yang sebelum ini Tuhan ceritakan semuanya berkenaan orang mukmin. Seorang mukmin, ya'idhukumullah wa anta'udu limithlihi abadan. Selesai, orang mukmin takkan balik buatlah orang yang macam ni. Tapi masalahnya dalam kalangan orang mukmin ada munafiqun. Munafiqun yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu. Mereka suka benda ni berulang lagi dan berulang lagi. Ibnu Ashur rahimahullah menyatakan penggunaan fi'il mudhari' yuhibbuna adalah sifat yang berterusan melazimi seorang fasik yang suka membawa perkara seperti ini berlaku lagi. Sebab itu Tuhan kata innal ladina yuhibbuna, yuhibbuna fi'lun mudhari'. Tuhan tak kata innal muhibbina, orang yang suka. Tapi dia kata mereka yang suka. Beza ayat ismiyah dengan ayat fi'liyah sekarang ni. Okay. So kenapa Tuhan guna fi'liyah? Kerana fi'liyah menunjukkan al-wuku' fi waqtin. Dan di sini datang dengan fi'il mudhari' untuk menunjukkan istimrar, untuk menunjukkan ia berterusan, untuk menunjukkan ia akan berlaku lagi dan berlaku lagi. Dia akan buat lagi di masa depan, akan buat lagi, akan buat lagi. Itu maksud, dia akan buat lagi benda itu. Kau marah sekali dia berhenti, tapi tunggu sikit masa lagi, nanti buat lagi. Dan ada orang penyakit hati dia macam ini. Itulah golongan munafiqin. Dinyatakan bahawa kegemaran ini, sikap suka untuk menyebarkan benda-benda maksiat ini kepada membawa kepada azab di dunia, yakni hukuman had. Kerana ya, sekarang kali pertama kau buat, kau cakap-cakap saja. Tak boleh nak hukum hadul qadar, tak boleh nak qadar, tak boleh nak had qadar. Tapi confirm satu hari nanti sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh ke tanah jua akhirnya. Mesti sampai masa kalau perangai ni masih berterusan, lagi duk ada penyakit dalam hati, duk suka nak bawa mulut cakap buruk pasal orang, akan sampai waktu dan masanya kau akan kena. Mula-mula cakap sindir-sindir, lama-lama kau akan bawa kepada tuduhan yang jelas. Bila kau bawa tuduhan yang jelas, kau tak ada saksi, ketika itu lahum azabun alimun fid dunya,
azab yang menyakitkan di dunia, iaitulah disebat 80 urutan sebab tuduh zina. Wal akhirah, dan di akhirat, disebabkan orang yang ada penyakit macam ini bersiapa di akhirat kena juga walaupun di dunia dah dihad. Sebab dia takkan bertobat juga walaupun dah kena had. Dia akan bawa mulut lagi. Wal a'yadhu billah. Maka had di dunia tak menjadi apa, Tuhan kena tambah lagi di akhirat. Atau dengan makna, kalau kamu terlepas di dunia sekalipun, di akhirat takkan lepas. Di akhirat takkan lepas. Kerana di akhirat tak disyaratkan untuk kamu cakap. Semata-mata kamu suka dalam hati, sudah cukup untuk aku azab kau. Kan? Sebab akhirat semua pakai. Di dunia, engkau dalam hati engkau, engkau tak cakap dekat orang, memang kami di dunia, kami tak nak hukum. Sebab hukum dunia muta'alliqun bil-zahir. Tapi di akhirat semuanya berta'aluk dengan hati. Hukum akhirat dibina atas niat kita. Apa yang kita nak. Ha? Dalam hadis Nabi SAW menceritakan kepada Aisyah radhiyallahu anha berkenaan satu golongan, satu tentera datang hendak menyerang Kaabah. Ketika mereka sampai ke satu tempat, lalu Allah Ta'ala benamkan mereka ke dalam bumi bersama dengan semua orang di tempat itu. Kata Aisyah, ya Rasulullah, habis orang yang ada ke tempat tu yang tak nak join mereka macam mana? Nabi kata mereka akan dibangkitkan di hari akhirat mengikut niat mereka. Jadi niat sangat penting di akhirat. Satu niat kena betul di dunia. Di dunia memang betul, hukuman dunia kita tak pakai niat. Kan semata-mata kamu berniat nak buat maksiat, kami tak perlu hukum. Sehinggalah kamu buat. Kalau kamu buat maksiat walaupun kamu tak ada niat, kena hukum juga di dunia. Tapi di akhirat Allah Ta'ala akan adili yang sebenar-benarnya. Itulah beza hukum Tuhan dengan hukum manusia. Sebab manusia tak ada hak untuk mencampuri urusan niat orang. Kita tak kecoh niat orang. Jangan jadi macam orang liberal sekarang. Janganlah kata dia jahat, dia tu dalam hati dia baik. Mana hantar hati dia baik? Kami tak disuruh. Itu kalau hati dia baik, esok dia akhirat kita tengoklah. Kita di dunia hanya ada Islam, iman dengan ihsan. Itu Allah Ta'ala yang tahu. Kita berdakwah dengan orang pun, kita tak disuruh dakwah orang kepada iman. Kita disuruh dakwah kepada Islam. Ajak orang masuk Islam, tak suruh ajak masuk iman. Iman setelah dia mengucap dua kalimah syahadah, baru kita ajarkan kepada mereka iman. Engkau kena beriman dengan Allah. Macam ni sifat Allah, macam ni sifat Rasulullah, sekian sekian sekian. Kita boleh ajak. Lepas tu dia nak percaya tak percaya, tu kita pun tak tahu. Yang kita boleh hukum, kita tengok dia salat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Kita kata dia Muslim. Tapi dalam hati mungkin dia tak percaya satu pun rukun iman. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Ketika mana datang orang munafiqun bersaksi, mengucapkan dengan lisan mereka, kamu adalah Rasulullah, wahai Muhammad. Allah Ta'ala kata, Allah tahu kamu Rasulnya. Dan Allah pula bersaksi bahawa orang munafiqin bohong. Dia pun cakap saja di mulut, tapi lah hati tak percaya. Dengan. Tapi di dunia, kita hanya boleh berhukum dengan zahir. Nabi sendiri tak nak buat apa kepada orang munafiqin. Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi tak boleh buat apa. Walaupun dia yang mulakan cerita ini, tetapi Allah Ta'ala siapkan tempatnya di neraka di akhirat. Itu ada. Itu kita kata, sebab itulah Allah Ta'ala ancam. Yang pertama, azab di dunia. Kalau zahir, kalau tak zahir di dunia sekalipun, di akhirat pasti kena, selagi mana ada perasaan cinta dan gemar terhadap perbuatan maksiat ini. Hakikatnya Allah lah yang lebih mengetahui berkenaan segala perkara, sedangkan kita sebagai makhluk tidak mengetahui apa-apa. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dimaksudkan wa antum la ta'lamun, dibandingkan ilmu kita dengan ilmu Allah, kita memang tak tahu apa-apa. Kita hanya tahu zahir saja. Manusia hanya tahu satu benda setelah ia berlaku. Sebelum berlaku kita memang tak tahu apa-apa. Kita hanya boleh agak anggar. Itu bukan ilmu pun. Ilmu kita semuanya adalah setelah sesuatu itu
berhasil, barulah kita dapat tahu. Sedangkan Allah sebelum jadi dia dah tahu. Nah. Dan kita pun apa yang kita tahu ini hanyalah apa yang Allah yang bagi tahu. Kan? Allah yang ajak, Allah yang izinkan. Kalau Allah halang kita daripada dapat ilmu, kita tak ada ilmu. Ilmu kita bukan kita yang punya. Allah cipta pada kita. Allah cipta pada kita. Kan? Maka menjadi kewajipan untuk kita mentaati segala perintahnya dan mengikut segala tunjuk ajarnya. Janganlah kita berpaling daripada syariat Allah Ta'ala, kerana Allah yang paling tahu hukum hakam yang aku dah turun dalam surah ini. Suratun anzalnaha wa faradnaha, surah yang kami telah turunkan dan fardukan kepada kamu hukum hakamnya. Ini hukum hakam yang kita dah baca ni, dah sampai hukum hakam yang berapa lah, dan kita dah masuk ayat ke-20 masuk ayat 21 kan? Dah banyak dah hukum hakam, dan akan datang banyak lagi hukum hakam. Dan semua hukum hakam ni Tuhan kata suratun anzalnaha wa faradnaha, kami turunkan surah ini dan kami fardukan ke atas kamu. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah yang tahu, kamu tak tahu apa. Jangan mandai-mandai buat hukum sendiri. Manusia tidak ada ilmu. Yang ada ilmu itu ialah Allah. Ilmu manusia ialah apa yang Allah bagi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat berkata, ya Allah, maha suci engkau, tiadalah ilmu bagi kami melainkan apa yang engkau ajarkan. Sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya Allah Ta'ala kata Ar-Rahman, allama al-Quran, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. Ar-Rahman, dialah yang mengajarkan Al-Quran, dialah yang menciptakan insan, dan dia yang mengajarkan manusia al-bayan. Al-bayan, ini tutur kata yang merupakan natijah ilmu. Satu orang, orang ilmu mantik kan? Dia kalau nak bagi tarikh apa-apa pun, kalau pasal binatang, dia suka sebut apa yang menjadi keciri-ciri bunyi binatang tu. Kalau kita tanya manusia tu apa, haiwan yang natik. Manusia haiwan yang bercakap. Kalau kuda, haiwan yang sahil, dia kata. Binatang yang bunyi macam bunyi kuda tu lah. Kan? Kalau kata lembu apa, lembu binatang yang bunyi macam ha tu. Kan? Dia takdir dia semua dengan bunyi. Kan? Sebab memang ciri-ciri yang paling jelas ialah bunyi lah. Kan? Bunyi. Sebenarnya tidaklah salah, betul tu. Kan? Memang bunyi adalah ciri-ciri jelas. Sebab kalau kita ambil kambing dan semelih, dia pun nyalak macam anjing. Kan? Dia katakan pernah lah berlaku, Allahu a'lam lah kan. Ha, beli kambing nak semelih, dan semelih nyalak macam anjing. Kan? Ha. Macam mana kita nak buat kan? Kambing ke anjing ke? Kan? Jadi maknanya bunyi memanglah satu benda yang kita kata di antara ciri-ciri keistimewaan Tuhan bagi. Dan Allah telah apa nama kita kata ungkit nikmatnya berkenaan dengan bahasa dan tutur kata yang diajarkan kepada makhluk-makhluknya. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mempunyai ta'liq yang baik untuk kita baca berkenaan dengan tafsir ayat ini. Kata beliau, وَهَذَا ذَمٌّ لِمَنْ يُحِبُّ ذَلِكَ وَذَلِكَ يَكُونُ بِالْقَلْبِ فَقَطْ وَيَكُونُ مَعَ ذَلِكَ بِاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ وهو ذم لمن يتكلم بالفاحشة أو يخبر بها محبة لوقوعها في المؤمنين إما حسدا أو بغضا وإما محبة للفاحشة وإرادة لها فكل من أحب فعلها ذكرها. Dan ini adalah celaan ayat ini. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. Ini adalah celaan bagi orang yang cinta akan perkara tersebut. Cinta berlakunya perkara-perkara keji. Dan itu berlaku dengan hati sahaja, dan boleh juga berlaku dengan hati dan lisan dan anggota badan. Sama ada dia dalam hati dia saja, dia tak cakap, dia tak buat, atau dia bercakap dan dia buat. Dan ia adalah celaan daripada Allah, yakni bagi sesiapa yang bercakap berkenaan dengan perkara-perkara keji. Bima yatakallam bil fahishah, duk cakap benda-benda lucah, ataupun menceritakan berkenaannya kerana suka ianya berlaku dalam kalangan orang mukminin, sama ada tujuannya sebab hasad atau benci kepada orang tertentu saja, nak bawa mulut pasal tak suka dengan orang tu, nak jatuhkan maruahnya, atau kerana memang dia suka kepada zina dan hendak ianya berlaku, maka setiap siapa pun yang menyukai benda ini akan menyebutnya. Allah Ta'ala tak kira, yang kata suka tu sebab apa? Sebab nak jatuhkan orang ke?
ataupun memang dia suka zina dan dia suka kalau zina tu berlaku. Dan ni ada orang penyakit macam orang liberal sekarang kan, dia memang suka kalau orang berzina, dia suka kan, dah sampai ke tahap apa salam tengok dalam ada satu mak sarih dekat orang negeri orang putih lah kan, dia transgender laki-laki tapi bukan laki-laki, dia perempuan, so jadi laki-laki. So bila waktu period dia tak pakai pad, dia jalan orang depan orang ramai dalam keadaan seluar dia berdarah. Kempen, sebab nak kempen kesedaran kepada orang, kononnya orang laki juga datang period laki kepada otak apa perempuan kan? Kita nak kata sampai ke tahap itu kebomokkan orang liberal ini kan, dia kata kalau dibiarkan mereka ni. Sebab itu bapa pengasas ajaran liberal John Locke sendiri kata, kalau kita dalam liberal ni, dia kata bagi aku bebas boleh, tapi satu golongan tak boleh bagi bebas, dia kata golongan etis yang tak percaya Tuhan, dia kata ini tak boleh bagi bebas, ni tak dapat hak untuk liberal. Bukan macam orang liberal sekarang, orang liberal sekarang etis, yang mereka sendiri mengikut pahaman John Locke yang mengasaskan ajaran ini tak patut diberi kebebasan. Maksudnya apa? Kalau dia kata kalau orang liberal ni diberi kebebasan, rosak habis dunia kita. Dan betul? Sebab mereka tak ada nilai-nilai kebenaran. Orang liberal dia bukan percaya kepada universal truth. Dan mereka tidak ada universal ethics. Lagi mereka tidak ada bohong tidak salah, bunuh orang tak salah. Itu semua berbalik kepada subjektif, sudut pandang orang masing-masing. Wal'ayyadzubillah. Sebab tu bila berlakunya perang di Iraq, orang etis sokong. Dia kata pasal orang Islam memang patut dihapuskan. Wal'ayyadzubillah. Tapi kita jangan kasangka mereka ni bagus sangat, baik sangat. Tak. Memang mereka orang yang jahat. Siapa lagi lebih jahat dalam sejarah manusia yang bunuh manusia, manusia bunuh budak-budak kecil, ialah Fir'aun, bapa etis. Dan itulah yang berlaku hari ini bila Richard Dawkins mengulang benda yang sama, minta supaya hak orang perempuan menggugurkan janin. Apa kita nak heran? Tok Wan, Tok Nek dia Fir'aun dulu dah bunuh budak-budak kecil yang lahir. Setakat cicit dia Richard Dawkins minta supaya janin dalam perut dibunuh, tak ada apa. Itu memang dah dibuat, itu memang sifat perangai orang etis. Wal'ayyadzubillah. Kata Syekhul Islam, wa kariha al-ulama al-ghazal min al-sha'r alladhi yuraghibu fiha wa kadhalika dhakaraha ghibatan muharramatan sawa'an kana bi nadhmin aw nathrin. Dan ulama telah memakruhkan ghazal pada syair. Ghazal ni apa? Orang Arab bila dia nak buat syair, walaupun syair tu mungkin cerita yang lain, tapi dia suka gambarkan permulaan syair dia dengan perempuan. Dia suka cerita muka kisah dia dengan perempuan. Tapi ini tengoklah, kalau dia terlalu melampau sangat kelucahannya, haram. Tapi kalau dia tidak ada unsur-unsur itu, hanya tashbih dengan perempuan, kalau maksudnya sahih, tidak ada masalah. Macam permukaan, permulaan syair Qasidah Nuniyah Ibn Qayyim rahimahullah dalam Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah misalnya. Dia gambarkan akal itu sebagai wanita yang cantik yang datang tawaf di Kaabah. Tapi dia nak masukkan tu akal, akal yang waras kan? Mudah-mudahan kalau siapa yang rajin baca 5,000 bait saja ada muka depan kan. Kalau kita baca Gurindam Melayu lagi panjang tak? Sebab tu kasidah dia agak tinggi, isu-isu akidah yang mendalam. Tapi kita kata ghazal tu maksud ghazal. Orang Arab dia suka mulakan syair dia dengan sebut sifat perempuan, atau dia akan gambarkan benda yang dia nak cakap kita tu sebagai perempuan. Macam Qasidah Nahjul Burdah, Rimun alal qa'i bainal bani wal alimi, macam tu lah kan. Dia bayangkan rusa betina ke apakah, yang penting yang perempuan lah, datang betina ke, pokok betina ke apakah kan. Jadi ulama tak suka kalau dia berlebih-lebihan dalam perkara tersebut, apatah lagi yang menggalakkan kepada zina, menyebut kecantikan tubuh badan perempuan. Wal'ayyadzubillah. Demikian juga dia kalau menyebut benda ini hanya semata-mata untuk ribah, nak mengumpat saja. Muharramatun juga haram, tak boleh.
sama ada dengan syair atau dengan ayat biasa. Wa kadzalika tashabbuhu biman yaf'aluha manhiyun anhu mithlu al-amri biha. Demikian juga meniru. Meniru dengan orang yang melakukannya adalah dilarang. Seperti mana orang yang menyuruh melakukannya. Fa innal fi'la yutlabu bil amri tarah wa bil ikhbari tarah. Kerana nak suruh buat sesuatu, kadang-kadang dengan kita suruh, kadang-kadang dengan kita beritahu. Tashabbuh ni dalam apa nama kita kata, sama ada dia duk cerita pasal zina, duk cerita orang ni kemudiannya dia buat begini, buat begini. Ya, dia kata dalam paper, dalam berita, kadang-kadang kan cerita detail, tak payah cerita detail lah. Kan ni cerita. Itu dalam mahkamah untuk isbat hukum ialah selesailah. Engkau tak payah nak cerita dalam TV sampai detail sampai dia duduk lagu mana. Pasal apa nak cerita? Wal'ayazubillah. Kan habaq kata dia telah didapati bersalah di mahkamah, dihukum, selesai. Kan? Ini kau nak kena cerita dia didapati ketika ditangkap mereka dalam keadaan duduk begitu, begini. Ay. Kau nak cerita jenayah ke? Kau nak ajak orang buat jenayah? Kan? Kadang-kadang kita baca sahabat, kita rasa macam kita dah dapat ilmu cara nak buat jenayah. Tapi yang heran, kalau macam rompok kata cerita detail. Tak pernah kita dengar rompok itu dia menggunakan tukul jenama sekian. Dia telah mengetuknya dan dia telah membuka kunci itu berapa kali pusing. Tak sebut pula. Tapi kalau main cerita seks, Allahuakbar, detail betul. Seluar dalam jenama apa pun cerita. Wal'ayazubillah. Kan? Heran, tapi itulah dia. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishah. Dia pun suka benda tu disebar dalam masyarakat. Sebab, termasuklah dalam kes ni, suka sebab nak bagi laku sahabat. Nak dapat duit. Sama lebih teruk lagi. Lebih teruk daripada apa yang Syekhul Islam dah sebut ni. Wal'ayazubillah. Menjual agama demi dunia. Kan? Sebab Syekhul Islam kata, kadang-kadang kita nak suruh orang buat sesuatu ni, kita dengan kita suruh ataupun dengan kita cerita benda tu dekat dia sampai dia terikut. Kan? Fahadhani al-amrani lil fajrati az-zunati al-lutiyah. Maka kedua-dua perkara ini terkena kepada orang yang berzina mahupun yang melakukan liwat LGBT. Mislu dhikri qasas al-anbiya'i was-salihin lil-mu'minin ulaika ya'tabiruna min al-ghirati bihim. وهؤلاء يعتبرون من الاقتران فإن أهل الكفر والفسق والعصيان يذكرون من قصص أشباههم ما يكون به لهم فيهم قدوة وأسوة. Wah, kan ni ajaib. Kita ingat zaman dah berada, rupanya Syekhul Islam sebut dalam tafsirnya lama. Dia kata ada golongan yang suka zina dan liwat ini, mereka menjadikan cerita-cerita Nabi-Nabi sebagai galakkan untuk amalan mereka. Macam mana tu? Syekh Islam kata, contohnya dia kata, wa min qawlullahi ta'ala, qawlihi ta'ala, wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi yudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Firman Allah dalam surah Luqman. Dan di kalangan manusia ada yang membeli lahwal hadith, cerita-cerita yang sia-sia untuk menyesatkan daripada jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan ia bahan senda gurau. Qila arada al-ghina, ada ulama tafsirkan dengan makna nyanyian. Wa qila arada qasas al-muluk min al-furs, dan ada yang dikatakan cerita-cerita dongeng orang Farsi, yakni orang musyrikin Mekah. Bila mereka tengok Nabi Muhammad orang suka dan yang baca Quran, apa dia buat? Dia suruh ahli muzik di kalangan mereka, setiap kali Nabi SAW mula kumpul orang baca Quran, dia buat main, dia punya baskes. Kan? Main muzik dekat tempat Nabi nak ceramah supaya nak halang orang daripada dengar Quran. Atau mereka pergi suruh orang bawa balik buku-buku cerita dongeng daripada Farsi. Jadi bila Muhammad start baca Quran, yang dalam Quran tu ada qasasul anbiya dan sebagainya, mereka pun main buka majlis ilmu yang baru. Buka halaqah satu lagi, halaqah baca cerita-cerita dongeng, hikayat-hikayat. Wal'ayazubillah. Lepas tu kita tengok bila ahli sunnah wal jamaah, majlis ilmu dia adalah baca tafsir, baca hadis, belajar akidah, belajar fiqah.
tengok puak-puak sufi. Dia lawan kita dengan buat program-program muzik ataupun cerita-cerita lawak dongeng khurafat puak-puak dia. Dan orang memang lagi suka, orang suka dengar Habib-Habib ni duk cakap bohong, duk cerita pelik-pelik, mimpi itu, mimpi ini, kan? Ha? Habib ni tak ada jantung lah, ni apalah. Kalam khurafi, kalam khurafat. Tapi orang suka dengar. Dah ramai pula, ribu-ribu dah datang, kan? Daripada yang berpangkat menteri sampailah kepada tukang sapu sampah, semua main. Kan? Tapi itu syahwat. Kita kata syahwat. Memang Tuhan cipta manusia macam tu. Itu ujian. Dia tahu yang ni betul, tapi yang ni seronok. Kan? Yang ni betul, yang ni seronok. Kita kalau dengar muzik kan, yang entah apa, apa headbanging ke apa kan, entah apa benda ni, pening kepala sampai nak tergoyang-goyang, tergedik-gedik macam buruk mak yeh. Kan? Orang main masjid baca Quran, punya sedap tu imam baca Quran, Masya Allah. Merilah ayat mata, tak omai. Kan? Azan punya merdu lah tu imam tu. Habis lagu lah buat, semua sika, duka, semua keluar. Kan? Sampai Tok Sengah, Tok Bilal tu punya pulun kan? Setiap waktu lain-lain lagu pula. Oh, subuh lagu Hijazi, sekejap Zohor lagu sika, sekejap Asak lagu Bayati, sekejap Maghrib lagu Nahawan, tak pergi Isyak lagu apa pula. Punya pulun nak bagi orang main semayang, tak main juga. Lagi lena kecau, kecau kan ha. Tapi itu nak kata Allahu Akbar, tapi itu syahwat. Kita kena lawan godaan nafsu tak? Tapi nak kata itu cerita pasal ayat dalam surah Luqman ini. Ini surah Luqman ayat ayat yang ke berapa? 3 atau ke 4? Ha? 6, ayat ke 6. Tayyib. Jadi Syekhul Islam kata, ala kulli wa bi jumlah kullu ma raghaba an-nufus fi ta'atillah wa nahaha 'an ma'siyatihi min khairin aw amrin fa huwa min ta'atihi. Wa kullu ma raghabaha fi ma'siyatihi wa nahaha 'an ta'atihi fa huwa ma'siyatihi, fa huwa ma'siyatuhu. Kesimpulannya, apa sahaja yang menggalakkan jiwa untuk taat kepada Allah dan melarang daripada maksiat, maka ia baik dan suruhan kepada taat. Walaupun kita hanya cerita kisah-kisah orang salihin, waktu Tuhan cerita, bila Tuhan cerita pasal Nabi-Nabi, amal salih mereka, perjuangan mereka, pasal sahabat-sahabat Nabi, bukan cerita saja. Bila Tuhan puji Muhajirin dan Ansar, setengah orang apa nama ahli bid'ah, dia kata Tuhan puji, dia kata. Bukan makna kita kena ikut lah, takkan puji saja. Puji ada makna anak dia. Dah Tuhan puji, pasal Tuhan nak suruh kita ikutlah. Itu maksudnya. Takkan Tuhan saja puji wassabiquna alawwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Punya begitu puji melangit-langit, Tuhan puji depa, lepas tu depa kata tak apalah, kita khalaf depa salaf. Tuhan puji depa, kita ada akidah kita, depa akidah depa. Karut begitu. Takkan puji tak ada makna. Kalau itu namanya sia-sia, wal'ayazubillah. Tuhan puji pasal Tuhan suruh kita ikut. Tuhan puji isteri-isteri Nabi. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa'i inittaqaitunna fala takhda'na bilqawl fayatma'an ladhi fi qalbihi marad. Wahai isteri-isteri Nabi, kamu bukan seperti wanita-wanita yang lain. Kalau kamu bertakwa, maka janganlah kamu lunak-lunakkan suara, lalu orang yang ada penyakit dalam hati gemar kepada kamu. Takkan Tuhan cerita saja. Orang wanita-wanita orang mukmin kena ikutlah. Itu maksud dia. Contoh teladan, jadikan contoh teladan, kan? Dan apa sahaja yang menggemarkan kepada maksiat kepada Allah dan melarang daripada taatnya, maka ia maksiat kepada Allah. فَأَمَّا ذِكْرُ الْفَاحِشَةِ وَأَهْلِهَا إِمَّا يَجِبُ أَنْ يُسْتَحَبَّ فِي الشَّرِيعَةِ مِثْلُ النَّهْيِ عَنْهَا وَعَنْهُمْ وَالذَّمِّ لَهَا وَلَهُمْ وَذِكْرُ مَا يُبَغِّضُهَا وَيُنَفِّرُ عَنْهَا وَذِكْرُ أَهْلِهَا مُطْلَقًا حَيْثُ يُسَوِّغُ ذَلِكَ وَمَا يُشْرَعُ لَهُمْ مِنَ الذَّمِّ فِي وُجُوهِهِمْ وَمَغِيبِهِمْ فَهَذَا كُلُّهُ حَسَنٌ يَجِبُ تَارَةً وَيُسْتَحَبُّ أُخْرَى. Adapun menceritakan tentang orang-orang yang buat maksiat dan jenayah,
dengan tujuan untuk kita mengelakkan orang daripada mengikut mereka, dan dengan tujuan kita nak mencaci dan mencerca dan menghina mereka mengikut apa yang syarak telah cerca dan hina mereka, seperti kita cerita pasal azab Allah terhadap kaum Lut, kita cerita azab Allah kepada orang yang melakukan zina, hadis Nabi SAW, Nabi tengok pada malam dia mi'raj, atau apa nama orang yang duduk dalam apa bekas api, dibakar dengan api dalam bekas, bila api menyala lari ke muncung, lepas tu masuk balik. Dia tanya kepada Jibril, siapa mereka? Inilah penzina, pelacur. Kan? Kita sebut benda-benda itu, kata Ibn Taymiyah, yang ini disuruh. Kadang-kadang wajib, kadang-kadang sunat. Yang ini baik. Wa kadzalika ma yadkhulu fiha min wasfiha wa wasfi aliha min al-'ishq 'ala al-wajh al-mashru' alladhi yujibu al-intihai 'amma nahaa Allahu 'anhu wal bughd lima yubghiduhu. Dan juga menceritakan keadaan orang yang angau. Macam Ibn Qayyim dia ada cerita buku Radatul Muhibbin. Dia cerita bagaimana, dan kita juga akan datang dalam kelas dakwah dawak nanti kan, masalah orang angau kan, dan apa akibat-akibat buruk yang berlaku kepada mereka sampai ada yang jatuh sakit, mati dan sebagainya. Kan, jadi depresi, masuk tanjung rambutan. Kan, angau punya pasal. Kan, jadi kita kata yang ini kalau kita cerita kesan buruk supaya orang tak buat benda itu, ya bagus. Syekh Rizal kata ini termasuk dalam perkara yang disuruh oleh syarak, supaya orang berhenti daripada apa yang Tuhan larang dan membenci apa yang Tuhan benci. وَهَذَا كَمَا أَنَّ اللَّهَ قَصَّ عَلَيْنَا فِي الْقُرْآنِ قَصَصَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُتَّقِينَ وَقَصَصَ الْفُجَّارِ وَالْكُفَّارِ لِنَعْتَبِرَ بِالْأَمْرَيْنِ فَنُحِبُّ الْأَوَّلِينَ وَسَبِيلَهُمْ وَنَقْتَدِي بِهِمْ وَنُبْغِضُ الْآخَرِينَ وَسَبِيلَهُمْ وَنَجْتَنِبُ فِعَالَهُمْ. Seperti mana Allah Ta'ala cerita kepada kita cerita Nabi-Nabi dan cerita orang yang lawan Nabi-Nabi juga, supaya cerita Nabi-Nabi ni kita ikut dan kita jadikan dia teladan, dan cerita orang yang lawan Nabi ni kita jadikan i'tibar dan kita jauhi. وقد ذكر الله عن أنبيائه وعباده الصالحين من ذكر الفاحشة وعلائقها على وجه الذم ما فيه عبرة. قال تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إلى آخر القصة في مواضع من كتابه. فهذا لوط خاطب أهل الفاحشة وهو رسول الله بتقريعهم بها بقوله أتأتون الفاحشة. وهذا استفهام إنكار ونهي, إنكار ذم ونهي, كالرجل يقول الرجل أتفعل كذا وكذا أما تتقي الله. ثم قال إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. وهذا استفهام ثان فيه من الذم والتوبيخ فيما فيه, وليس هذا من باب القذف واللمزة. Demikianlah seperti mana Allah menceritakan tentang Nabi-Nabi dan hamba yang orang salih telah menyebut tentang kekejian, tentang zina, cerita pasal perkara yang buruk dan yang berkaitan dengannya dengan tujuan mencela. Seperti Nabi Lut AS ketika dia kata kepada kaumnya, dan firman Allah Ta'ala, dan Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, adakah kamu melakukan satu perbuatan jijik yang tak pernah dibuat orang sebelum kamu? Apa tujuan dia cakap macam ni? Tujuan dia adalah nak menghina kaum dia yang buat liwat. Dan Allah Ta'ala cerita banyak tempat berkenaan Lut ini. Kan? Makna atatuna al-fahishah, adakah kamu buat benda ini? Ha, ni? Dengan makna ingkar. Kan? Ingkar. Kemudian kata Lut, innakum latatuna rijala syahwatan min duni nisa. Kamu sanggup melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis, laki buat dengan laki bukan dengan perempuan? Kerana benda ni mukhalifatun lil fitrah. Dan orang yang dengar kalau fitrahnya salim, jijik benda ini. Nabi Lut sebut benda ini bukan nak cerita pasal zina. Bukan nak menggalakkan orang. Sebut tu pasal nak tanfir, nak menjauhkan orang. Betapa jijiknya perbuatan ini sehingga lari daripada fitrah, daripada sepatutnya kita diberikan Allah Ta'ala fitrah untuk melakukan hubungan seksual itu dengan lawan jantina, tiba-tiba mereka ni perbuat dengan sejenis. Ini juga termasuk untuk menghina dan mencerca, dan bukan dengan tujuan untuk menuduh ataupun semata-mata mengejek. وكذلك قوله كذبت قوم لوط المرسلين الى اخر القصه فقد واجههم بذمهم وتوبيخهم على فعل الفاحشه ثم ان اهل الفاحشه توعدوهم وتهددوهم باخراجهم من القريه وهذا حال اهل الفجور اذا كان بينهم من ينهاهم طلبوا نفيه واخراجه. Demikianlah Nabi Lut banyak mencerca, menghina kaumnya yang telah melakukan amalan yang jijik.
dia tak ada lah pergi kat kaum, dia kata Allah Ta'ala sayang kamu, tak ada kan? Dia terus datang dan hina mereka dan cerca dan herdik mereka, so mereka berhenti. Kemudian ahli fahishah ini, orang yang buat jenayah LGBT ini, kata Ibn Taymiyah, mengancam dan mengugut untuk menghalau nabi-nabi mereka, Nuh alaihissalam, daripada kampung. Dan inilah perangai orang yang buat dosa. Jikalau ada yang nak menghalang mereka, mereka akan mengancam untuk menghalau dan menghambat keluar orang tersebut daripada negeri mereka. وَقَدْ عَاقَبَ اللَّهُ أَهْلَ الْفَاحِشَةِ اللُّطِيَّةِ بِمَا أَرَادُوا أَنْ يَقْصِدُوا بِهِ أَهْلَ التَّقْوَى حَيْثُ أَمَرَ بِنَفْيِ الزَّانِي وَنَفْيِ الْمُخَنَّثِ. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghukum orang yang melakukan fahishatul liwat, jenayah liwat ini, kekejian zina dan liwat ini, dengan tujuan yang sam, yang dengan perkara yang mereka nak buat kepada orang yang bertakwa. Tengok Syekhul Islam bagi hikmah. Pasal apa orang yang buat zina disuruh buang negeri setahun? Pasal apa orang yang jadi pondan disuruh buang negeri? Pondan hukuman dia dibuang negeri sampai dia bertobat balik jadi lelaki balik. Atau kalau dia tomboy, buang negeri sampai dia balik jadi perempuan balik. Kan? Sebab apa? Pasal inilah yang dalam hati mereka nak buat kepada kita yang larang mereka. Kalau mereka ada kuasa, mereka yang ada kekuatan, mereka akan halau orang yang beriman. So Allah hukum mereka dengan benda yang sama mereka nak buat kepada ahli taqwa. Kan? Kalau dalam kampung tu seorang yang tak buat zina, hak lain semua kaki zina, apa dia akan buat? Dia akan halau orang yang tak zina ni. Wala'iyadzubillah. Kan? Macam orang LGBT sekarang lah, mengugut kita dengan macam-macam ugutan, tuduh kita teroris apa, macam-macam lah dia buat kita kan. Tengok dekat Twitter, dekat Facebook kan, video-video ucapan-ucapan mereka, semuanya ucapan mengugut kan, mengancam orang yang melarang gejala LGBT ni kan. So sebab itulah hukuman mereka begitu dikenalkan. فَمَضَتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِنَفِّي هَذَا وَهَذَا وَهُوَ سُبْحَانَهُ أَخْرَجَ الْمُتَّقِينَ مِنْ بَيْنِهِمْ عِنْدَ نُزُولِ الْعَذَابِ. Dan ketika mana turunnya azab, Allah keluarkan orang yang bertakwa daripada kampung tersebut. Nabi Lut AS, Allah keluarkan dia tanpa perlu dihalau oleh mereka. Telah berlaku sunnah Rasulullah SAW untuk menghalau orang yang buat jenayah apa nama zina ataupun jenayah apa nama kepondanan dan ketomboyan itu untuk dihalau keluar daripada kampung. Wa kadzalika ma dzakarahu ta'ala fi qissati Yusuf wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi ila qawlihi fasarafa anhu kaydahunna innahu huwa as-sami'ul 'alim wa ma dzakarahu ba'da dhalika fi kalami Yusuf min qawlihi ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun وهذا من باب الاعتبار الذي يوجب انتهار النفوس عن معصية الله والتمسك بالتقوى وكذلك ما بينه في آخر السورة بقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Demikian juga cerita Nabi Yusuf. Cerita bagaimana isteri Al-Aziz itu bernafsu nak menggoda Nabi Yusuf, apa yang dia buat, dia tutup pintu dan sebagainya. Ini semua cerita Tuhan cerita sebab mimbab ibrah. Lalu Tuhan sebut di akhir surah, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Pada kisah mereka ini pengajaran bagi orang yang ada lubuk hati. Kan? Dan Allah cerita bagaimana Allah selamatkan Nabi Yusuf, fasarafa anhu kaidahun innahu huwas samiul alim. Allah Taala menyelamatkan Nabi Yusuf daripada tipu daya mereka. Karena Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa ma'a hadza, namun demikian, ni mada syahid dia. Utamiyah kata, dalam keadaan begitu, Al-Quran turun untuk menjadikan i'tibar. Wa ma'a hadha fa minan nasi wan nisa'i may yajib yuhibbu sama'a hadhihi surah lima fiha min dhikril ishq. Ada orang suka baca surah Yusuf, kata Ibn Taymiyah, zaman dia, sebagai mungkin orang sesat, sufi, batiniah, orang ahli maksiat, orang yang suka zina, suka baca cerita ni sebab seronok nak dengar cerita syahwat-syahwat kan, kena goda, tutup pintu kan, semata-mata itu, bukan lagi iktibar, dia seronok. Itu terah Quran kan, wal'ayyadzubillah. Maka dia kata ada di kalangan manusia dan orang perempuan yang suka dengar surah ini kerana ada cerita pasal
ishq, pasal cinta angau. Wa ma yata'allaqu bihi li mahabbatihi lidhalik, sebab dia suka angau-angau ni, cerita romance, romantic, kan. Wa raghbatuhu fil fahishah, dan suka nak buat zina. Macam orang yang suka novel-novel romance lah, kan. Orang suka kan baca nak cerita cinta, tengok Pukul 7 TV3 kan. Orang maghrib 9:59 dia duk berangau depan TV. Wal a'yadu billah min zalik. Wal a'yadu billah. Kan. Habis satu cerita, ulang lagi, tayang lagi cerita. Kan. Semua cerita angam, ngarut, idealistik, tak realiti pun, ngarut juga. Kan. Hak duk berlakon tu cerai-berai habis lah. Wa may hatta anna minan nas may yaq may yaq may yuqsid isma'aha lin nisa' wa ghayrihim li mahabbatihim li su. Bahkan ada orang kata Ibn Taymiyah yang berlaku di zaman dia mungkin, ha, yang sengaja baca surah Yusuf ini kepada orang perempuan sebab nak mengorat, sebab nak goda, ha, nak buat pick up lines kan, ya? Macam setengah orang kan, kononnya cinta anak enti kan, ha, ambil ayat Quran kononnya, kan, ha, kononnya cinta Nabi Yusuf dan Zulaikha kan, baca doa masa kahwin. وَيَعْطِفُونَ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَخْتَارُونَ أَنْ يُسْمِعُوا مَا فِي سُرَةِ النُّورِ مِنَ الْعُقُوبَةِ وَالنَّهِي عَنْ ذَلِكَ. Dan mereka tak suka kalau baca surah An-Nur yang menceritakan hukuman dan azab Tuhan kepada orang yang buat jenayah ini. حَتَّى قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ كُلَّمَا حَصَلَتْهُ فِي سُرَةِ يُوسُفْ أَنْفَقْتُهُ فِي سُرَةِ النُّورِ. Sehingga kata sebahagian ulama salaf, kullama hassaltuhu fi surati Yusuf anfaqtuhu fi surati Nur. Apa yang aku dapat daripada cerita Yusuf, aku infakkan kepada surah An-Nur. Yang ni ulama salaf akan balance kan. Dan memanglah kalau kita dengar cerita Yusuf, cerita pasal Aisyah dan apa semuanya, kerana syaitan masukkan syubhat, maka dia kata aku ubat dengan surah An-Nur. Surah An-Nur memang surah yang azim jiddan. Faqad qala ta'ala وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ قَالَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Allah dah kata dalam Quran, ha, dalam surah Al-Isra, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, dan kami turunkan daripada Quran ini sebagai penawar dan belah kasihan kami kepada orang beriman. Tetapi orang yang zalim kafir, Tuhan kata apa? وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Adapun orang yang zalim, yang jahat, Quran tidak menambah bagi dia kecuali kerugian. Na'udzubillah min dhalik. Sebab dia tak guna Quran dengan cara yang betul. Bukan Quran tu sendiri yang nak sesatkan dia, dah. Adapun orang zalim, orang yang jahat, walaupun Quran diturunkan untuk membimbing, dia guna Quran untuk benda lain. Macam orang buat sihir lah. Orang buat sihir pun guna Quran. Kita rawat sihir pun guna Quran. Tapi yang buat sihir guna Quran juga, tapi Quran seleweng. Baca qul huwallah terbalik kononnya. Lepas tu boleh terbang. Kan? Tengah orang belajar sihir. Kan? Tulis ayat Quran dengan darah haid. Lepas tu nanti dapat saka, dapat tusuk. Jadi kebai. Wal'ayyadzubillah. Kan? Itu di antara cara guna Quran, salah guna Quran. Kan? Ada orang seleweng ke ayat Quran untuk membenarkan maksiat yang dia buat dengan tafsiran-tafsiran yang salah. Wa qala ta'ala wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Ila surah At-Taubah. Ta'ala berfirman, apabila turun satu surah, ada di kalangan mereka berkata, siapakah dalam kalangan kamu yang makin bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang yang beriman berkata, adapun orang yang beriman, iman mereka bertambah dan mereka seronok dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Adapun orang yang dalam hati mereka ada penyakit, orang munafikin, maka kenajisan mereka semakin bertambah, lalu mereka mati dalam keadaan kafir. Wal'ayyadzubillah. Ada orang, Tuhan kata bila Quran, dia dengar Quran, dia makin jadi najis, makin bertambah nifaknya, kerana makin dia menolak hukum Allah Ta'ala. Wal'ayyadzubillah.
Jadi memang Quran bila kita baca kepada manusia ada dua saja respon. Sama ada beriman atau kufur, taat atau maksiat. Yang taat beriman akan bertambah imannya, Tuhan akan tambah lagi takwanya, Tuhan akan bimbing lagi, Tuhan akan sucikan hatinya. Adapun yang ingkar dan kufur, Tuhan akan tambah lagi kekufurannya, kemaksiatannya, tutup pintu hati dia, pendengarannya, telinganya, penglihatannya, lalu dia akan dimatikan Tuhan wal'ayyadzubillah dalam keadaan ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. So ini adalah kita kata Al-Quran. فَكُلُّ أَحَدٍ يُحِبُّ سَمَعَ ذَلِكَ لِتَحْرِيكِ الْمَحَبَّةِ الْمَذْمُومَةِ ويبغض سماع ذلك إعراضا عن دفع هذه المحبة وإزالتها فهو مذموم. Siapa yang suka dengar cerita-cerita tentang Nabi Yusuf dan semua ni sebab nak menggerakkan rasa cinta yang dicela, ha? Dan membenci untuk mendengarnya kerana berpaling, membenci untuk mendengar ayat-ayat yang membentuk pengajaran yang menolak daripada syahwat tersebut, maka ia dicela. ومن هذا الباب ذكر أحوال الكفار والفجار وغير ذلك مما فيه ترغيب في معصية الله وصد عن سبيل الله. Di antara perkara ini ialah menceritakan keadaan orang kafir dan ahli maksiat dan lain-lainnya kerana nak menggalakkan orang melakukan maksiat dan mencela dan menghalang dari jalan Allah. So kalau guna Quran pun tak boleh, Quran pun wal'iyadzubillah, apatah lagi kalau memang kita sengaja bawa cerita-cerita ahli maksiat dengan bentuk pujian, dengan bentuk kita nak angkat dia, nak agungkan dia. Oh tengoklah fulan ni, walaupun dia macam ni tapi dia seorang yang berjaya dalam hidupnya, businessman dan sebagainya, walaupun dia seorang LGBT, seorang sekian. Tak, orang LGBT sekarang banyak buat macam tu, taktik dia. Dia suka angkat tokoh-tokoh ni lah, orang ni banyak jasa dalam masyarakat, walaupun tanpa kita jangan kira lah orientasi seksualnya. Yang penting dia tokoh yang berjasa dalam masyarakat, ada sumbangan dalam masyarakat, menolong orang gelandangan dan sebagainya. Tujuan dia cerita benda itu bukan untuk menggalakkan orang menolong gelandangan. Tujuan dia nak angkat tokoh LGBT. Salah. Kita kena faham. Tolong orang gelandangan ni, ramai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala yang tolong. Kan? Tapi pasal apa tokoh-tokoh yang ada penyimpangan dari segi akal dan juga fitrah ini yang diangkat? Anak ni pun nak supaya tokoh ini yang dikenali, kan? Ada orang puji Siti Kasim bagus pasal tolong wanita yang teraniaya, kan? Peguam-peguam yang pun lambat, kan? Doktor-doktor wanita yang pakai tudung, yang menjaga aurat dan sebagainya, banyak jadi pakar bedah, bantu orang, rawat orang sakit yang macam-macam, kan? Tapi yang tak apa nak tutup aurat itu diangkat-angkat masalahnya. Bukan kerana tak ada masalah kita nak puji dari segi amal baik dia, tapi tujuan itu kadang-kadang datang daripada pihak-pihak yang kita tahu mereka ada agenda supaya nak, kita kata, menyebarkan maksiat tersebut. Tengok tak pakai tudung pun tak ada masalah, kan? Macam di Saudi lah. Saudi kalau orang perempuan yang pakai hijab lengkap dapat anugerah mana-mana. Macam ada satu cikgu matematik tu dapat anugerah international. Siapa pun tak tahu, kan? Sampai kapten kapal terbang yang buat pengumuman dalam penerbangan ni kita ada seorang sekian, puan sekian. Tapi dia memang tak nampak apa, biji mata pun tak nampak, kuku pun tak nampak, kan? Tapi dia dapat, dia buat satu, tak tahulah macam cara mengajar matematik yang dia pakai tu, dapat pengiktirafan international, kan? Kalau kita tanya saintis yang mengkaji tentang air kencing unta misalnya, doktor perempuan di Jeddah. Tapi memang kalau tengok muka dia tak nampak, kuku pun tak nampak, memang tutup habis. Tapi nama dia pun ni tak diangkat. Tapi kalau main kan, macam semalam angkat Twitter kan, orang Saudi angkat satu perempuan buat kelab cycling, kan? Dengan jambuinya terkeluar betul, kan? Buat kelab cycling. Oh yang tu diangkat lah, kan? Inilah tokoh yang nak memajukan wanita-wanita Saudi, kan? Itu cara maruf, kan? Ahli maksiat dia akan diangkat, dipuja, diangkat, kan? Minggu ni kata nak buat wrestling perempuan pula dekat Saudi, WWE, kan? Macam-macam.
Jadi dia kata itu di antara contoh. Kan? Ahli maksiat. Itu setara negara yang kita kata paksinya tauhid, akidah. Kan? Dan sama juga duk cerita benda pasal Saudi ni, dua golongan. Satu golongan cerita nak bagi iktibar. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ni lah. Takutlah juga golongan yang kedua. Yang cerita pasal nak membenarkan. Sengaja share gambar perempuan Saudi nampak remoh. Kata, ha, tengoklah moderation. Ha, ingat kami tak tahu maksudnya. Ha, engkau nak memperlekehkan ulama-ulama. Itu engkau nak menggalakkan benda tersebut. Ha, kan? Itu tak betul tu. Ha, kan? Kita jadi aktibar. Sebab kita jangan rasa selesa duduk di negara kita sekarang ni. Kalau Saudi boleh jadi macam tu, kita 1,000,000,000 kali ganda boleh jadi. Sebab kita memang duk jadi dah. Lepas tu kita tak rasa apa negara kita ni. Kita terkejut orang Saudi jadi macam tu, pasal mereka dikenali sebagai masyarakat yang menjaga iman, taqwa dan warak. Dan majoriti rakyatnya macam tu. Kebanyakan tu kinjal-kinjal masa K-pop tu, entah orang luar banyak kat rakyat tu. Kan? Tapi tu taktik orang maksiat. Dia buka visa supaya orang putih semua datang. Dia kata, ha, tengok ni ramai main konsert. Dan main tu orang luar. Kadang-kadang berlaku taktik tu. Kita tak mustahil benda tu jadi macam tu. Cara dia nak promote, kan? Tapi rakyat yang tidak suka maksiat itu, tidak suka lah juga. Banyaknya orang yang ingkar, kan? Tapi itu tidak di-highlightkan. Yang di-highlightkan, oh tengok Saudi semua jadi macam ni, jadi macam ni. Dengan tujuannya apa? Tujuan yang jahat. Ada maksud tersirat. Sebenarnya nak promote. Kita ada Saudi pun buat, apa salah kita buat? Eh, salah ha? Saudi jadi Wahabi, yang tak mau jadi Wahabi. Bila Saudi buat konsert, anak buat konsert. Apa ni? Kan? Anak maknanya tak kena. Bila main tentang isu agama yang ulama-ulama dia bercakap dengan dalil ayat Quran, dengan dalil sunnah, dengan ijma' ulama, dengan kefahaman salafus salih, fatwa diberikan. Kita kata, itu kat Saudi tak sesuai kat Malaysia. Kan? Mai tiba-tiba bila Saudi terbuka, yang buka ulama dia buat. Politician, musician, artis yang nak cari makan. Ha? Sebab tekanan peperangan dan sebagainya. Ha, politik macam-macam lah. Sekejap ke kanan, sekejap ke kiri. Ha, kan? Kita jadikan itu ikutan. Tak betul lah. Ha, kan? Itu salah. Kami pergi mengaji di Madinah pun tak pernah lagi eh. Tiba-tiba Raja Salman main buka kelas macam kita. Kami mengaji dengan ulama, kami tak mengaji dengan ahli politik. Kan? Dan syekh-syekh pun tidak pernah suruh kita jadikan mereka sebagai contoh teladan. Kan? Tak pernah lah diangkat tokoh-tokoh politik. Kan? Yang ditokoh teladan nak ulama-ulamanya, orang-orang salehnya. Kan? Yang raja-rajanya buat benda yang betul-betul, ya kita sokong lah. Ada benda yang baik-baik yang raja-raja dia pun buat. Tapi kesilapan manusia tak dapat lari. Raja dunia bukan macam raja, bukan Allah Ta'ala. Berlaku dalam kerajaannya apa benda yang dia tak mahu. Rahman anhu kadang-kadang. Dalam keadaan dia tak suka tapi jadi juga. Tak nak kata manusia. Dia tak kontrol kerajaan dia. Ya. Tiba-tiba datang segolongan manusia fusak, fasik, duk bawa jajah cerita macam ini supaya kita rasa okey saja kita buat benda ni, Saudi pun buat. Ay, tak boleh. Kita kata ini bukan cara dia. Dan ini cara yang tak logik pun. Tak kena dengan akal pun. Kita ukuran bukan Saudi. Ukuran dia ialah dalil yang ulama dia fatwakan. Dan ulama dia fatwakan bukan semua benda betul juga, ada benda persilap juga. Kan? Ada dalil mereka lemah dan dhaif, kadang-kadang mereka silap ijtihad, berlaku. Kan? Jadi tidak kita nafikan. Apatah lagi yang terang-terang maksiat dibuat ni kamu nak suruh ikut. Wal'iyadzu billah. Wa min hadzal bab sama'u kalam ahli al-bid'ah wa an-nadhar fi kutubihim liman yadurruhu dhalika wa yad'uhu ila sabilihim wa ila ma'siyatillah. Fa hadzal bab tajtami'u fihi syubuhat wa syahawat. Dan di antara bab ini juga Syekh Ibn kata, antara yang termasuk dalam larangan menyebarkan fahishah, ini kena ambil perhatian betul-betul, iaitulah mendengar perkataan ahli bid'ah dan memerhati
kitab-kitab karangan mereka bagi orang yang memudaratkan dirinya benda tersebut, dan menyeru untuk mengikut jalan mereka dan kepada maksiat kepada Allah. Bab ini berhimpun padanya syubhat dan syahwat. Lebih besar lagi syubhat dan syahwat, lebih lagi. Setengah kita tak ada pilih langsung dalam bab agama, main share saja video, asal pakai serban lilit, serban besar bakui. Ha, ni ulama kan. Sedangkan kita dalam bab dunia ni tak ada benda melainkan kita expert belakang. Bila bercakap dalam bab ekonomi, kita tengok semua orang nak komen, semua nak tunjuk pandai, semuanya jadi ahli pemikir dan kritis dalam bab ekonomi. Walaupun tak tahu, saya kalau suruh seimbangkan akaun pun tak reti. Macam saya tak pernah lepas seimbangkan akaun. Saya tak jadi bidang akaun, kena masuk juga bidang sains. Kan? Tapi bila bab cakap dulu, semua nak komen. Satu Malaysia ni habis Facebook semua update. Oh macam ni, macam ni, macam ni. Macam dia lah pandai. Suruh seimbang akaun pun tak tahu. Suruh baca ledger pun tak reti. Kan? Waktu nak cakap bab ekonomi. Lepas bab agama, saya orang awam, saya tak tahu, saya dengar je. Orang ni kalau bab agama jadi ayam. Kan? Tak reti apa. Kalau bab dunia hang pandai pula pilih. Kan? Ayam pun pandai. Pilih apa? Dedak kan, bukan semua juga dia makan. Kan? Dan kita pun pandai. Kan? Tengah nak boleh makan tengah hari tu, setengah jam dah fikir. Tu paling cepat. Tengah perut dah lapar sangat-sangat hari. Oh, tak ada tahu kan, nak makan anu sanggup pi je jauh. Kedai sebelah rumah sanggup pi. Dah jauh macam apa nak makan hak sedap-sedap. Kan? Nak beli barang kat supermarket, nak beli ikan kembung lah pun. Kan? Sanggup pi kedai yang lain, pi market, pi mana? Pi sampai Kuala Selangor cari ikan. Kan? Tunggu bot nelayan turun. Nak beli kan ikan kembung lah. Pasal not fresh. Pandai pula ha, nak makan ikan nak fresh. Dah ikan tu masuk perut jadi apa saja. Keluar balik tak ada ikan dah. Tak ada fresh dah. Kan? Tapi bab agama tak mahu hak fresh. Ya. Bab agama tak mahu yang fresh. Nak yang dah berabuk. Nak yang dah penuh dengan kulat-kulat. Ya. Masa hak tu seronok, hak tu ada gendang pukul-pukul, menari-nari, goyang-goyang badan. Lepas tu makan. Tak payah buat apa kan. Balik pi meratip-meratip, lepas tu balik, lepas tu makan. Kan? Ini bid'ah ni kita kata macam kita dah sebut banyak kali lah, dia ada syahwat dan syubhat. Sama juga kita menyebarkan kitab-kitab ahli bid'ah, kitab-kitab syiah, kitab-kitab khawarij, kitab-kitab mu'tazilah. Kan? Kitab-kitab apa nama syairah kan, setengah orang saja suka nak menyebarkan benda tersebut saja, kita jemah kitab-kitab akidah syairah kan untuk dibaca oleh orang awam. Kalau nak mencambahkan perkembangan akademik, kita kata tak kena gaya. Kalau perkembangan akademik tak perlu terjemah, orang akademik yang mengaji bidang agama boleh baca bahasa Arab, tak perlu terjemahan. Kalau kau terjemah ni maknanya kau nak sebar kepada orang awam supaya mereka terkena syubhat. Wal'ayyadzubillah. Kan? Sebarkan buku-buku. Kan? Dan liberal lagi lah. Liberal buku mereka lagi seronok. Lebih murah. Kan? Tengok hari tu Dubuk ada buat jualan penghabisan stok. Tutup kedai lah. Murah-murah aja buku. Kan? Kadang-kadang RM5 je satu buku. Tapi isi kandungan dia wal'ayyadzubillah. Kan? Betul dia bentuk cerita. Cerpen macam seronok kan? Sampai mesej tu kita tak sedar. Novel kan? Dia ada mesej di sebalik tu. Novel cinta-cinta sekarang ni yang laku keras di mana-mana pun kan? Sampai dah dibuat jadi filem apa semua kan? Itu termasuk dalam innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu. Sebab dalam cerita novel tu cerita cinta yang maksiat. Laki bukan mahram keluar bawa bini orang, dan bini orang bercinta dengan laki orang, laki orang bercinta dengan bini orang. Kan? Di antara
yuhibbuna an tashi' al fahisha dalam zaman sekarang, konteks sekarang, program-program yang konon-kononnya motivasi. Lepas tu disuruh cerita aib rumah tangga misalnya. Kan? Itu nangis apa orang peluk-peluk bagi bini. Ini bukan cara syariat Islam. Itu tidak maslah kan, itu telah memalukan. Menjatuhkan maruah suami, menjatuhkan maruah isteri, menjatuhkan maruah keluarga. Wal'ayyadzubillah. Sedangkan berlaku pergaduhan suami isteri, Allah Ta'ala suruh fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Tuhan suruh lantik hakim daripada family dalaman sendiri. Tuhan tak suruh bawa mahkamah lagi. Itu last sekali. Kan? So, cerita dalam rumah tangga tak terkeluar daripada orang. Sampai begitu Tuhan menjaga maruah keluarga. Tiba-tiba kita pi program motivasi. Kononnya. Konon-konon ustaz lah kononnya. Kan? Duduk tu buka rahsia aib rumah tangga. Wal'iyadzubillah. Ini ajaran apa ni? Innal ladhina yuhibbu an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu. Termasuk dalam konteks itu. Wallahu ta'ala dhamma ha'ula'i fi mithli qawlihi yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura wa fi mithli qawlihi wash-shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun wa mithli qawlihi hal unabbi'ukum 'ala man tanazzalu ash-shayatin al-ayah wa ma ba'daha ومثل قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. Dan Allah telah mencela golongan ini dalam banyak ayat, seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ahli bid'ah, ahli syahwat saling wahyu mewahyukan sesama mereka ucapan-ucapan yang indah untuk menipu daya manusia. Tengok Allah Ta'ala kata zukhruf al-qawl, ucapan yang telah dihias, dipahat. Zukhruf, zukhruf ni yang telah diukir, dipahat, disulam. Itu mana zukhruf? Dihias indah. Kan kita kalau pergi Madinah nak beli jubah, nak beli jubah apa? Nak beli syiakah zukhrufat. Zain ada sulam dekat sini. Kan cantik, mahal. Kan orang lelaki lah, orang perempuan beli abaya hak payung. Amrena kan nak hak ramping di pinggang walaupun kembung saja. Kan dia pakai jadi belon, jadi umbrella. Kan itu masalah dia kata, kan tak mukul baju di badan sendiri walaupun nenek moyang dah ajak daripada kecil. Kan saya so, nak ikut fashion yang masa kan. Kan, jadi tapi orang lelaki nak cari jubah zakhrafat kan, nak ada sulam kat sini walaupun mahal sikit, 300 tak apalah kan. Pasal nak pakai fashion lain pula orang. Kan. Tapi makna zukhrufal qaul, Tuhan bagi dekat kita satu penjelasan macam mana orang maksiat, orang ahli bid'ah ni bawa syubhat dan syahwat mereka. Dia bukan bawa dengan kata-kata yang jelek, tapi dia dengan perkataan yang indah. Nak menyebarkan zina sekarang dalam syarikat kita, tengok kempen seks selamat. Apa makna kempen seks selamat? Seks selamat makna dalam Islam satu saja, kahwin lah. Kau kahwin atau seks kau selamat lah. Alhamdulillah dapat anak, punan nak pinak, laki bini hidup bahagia, aman bahagia. Kan happily apa, happily happy ever after kan, macam-macam lah kan, cerita Cinderella dan sebagainya. Kan kalau kahwin bagus lah. Tapi dia bukan kempen untuk kahwin. Bila nak bagi kahwin dia marah. Kan? Dia kata apa? Student not not a wife. A student not a wife, dia kata budak perempuan ni patutnya belajar bukannya. So nak suruh kahwin lambat-lambat. Sampai nak hak umur perkahwinan dinaikkan sampai ke umur 20 tahun. Tapi dalam masa yang sama engkau kempen seks selamat kepada budak remaja yang bawah 20 tahun. Apa kempen kau? Ha, inilah dia, kena bagi kondom. Apa makna? Apa makna? Makna dia zina. Seks selamat maknanya buat seks jangan mengandung. Itu kempen yang berbuat sekarang. Tapi kita heran yang pakai tudung pun jadi tukang forum juga.
baru-baru ni syarikat tu, syarikat kondom, dia nak lakukan kondom dia saja, kan? Tapi dengan cara dia kapiak. Tapi kita yang pi jadi tukang bercakap, tukang forum tu orang muslimah lah, muslimah dalam lembayung kata, tak dalam bayang kata, kan? Orang hal itu berdebat pasal Melayu dia suka. Kan, muslimah dalam bayang kata kan, maknanya ialah pakai tudung, tengok baju kurung, kan, tak ada lah jadi macam beluan ke apa kan, tapi bagus lah kan, maksudnya tak ada tanda-tanda. Kalau kita tengok zahir dia, makcik ni ay, macam bagus lah, macam makcik-makcik masjid, macam AJK masjid. Tapi tengoklah duk kempen seks selamat. Seks selamat tak selamat? Tak selamat, tak selamat akhirat. Kan, bagi depa selamat, dobit selamat ialah kalau tak mengandung, tak ada penyakit, tak ada STD. Kan? Itu saja. Sekarang ni gincar, kempen ni sedang berlaku. Kan? Jadi kita tengok pun dahsyat ni. Dan kalau dia kata dak, kami nak buat ni untuk orang-orang kafir. Orang kafir biar orang kafir bercakap. Siapa yang memang bercakap tu makcik yang penampilan zahirnya macam makcik JK masjid. Kan? Itu kita heran tu. Kan? Kita heran tu. Kita tengok tu kita pun, eh betul kan ni kan? Tapi itu adalah reti. Kan? Tak sangka satu orang yang macam itu boleh bercakap pasal nak kempen zina dengan selamat. Secara mudahnya, seks selamat tu zina dengan selamat lah. Selamat daripada mengandung dan tidak ada penyakit, dia kata. So kalau tak ada tu, silakan. Wal'ayadu billah. Itulah makna kempen tu. Walaupun dia tak kempen terang-terang, dia kata zukhrufal qaul. Ayat yang indah dihiaskan. Ha, dihiaskan dengan ucapan-ucapan yang macam itu. Kita nak apa nama, menjaga hak kanak-kanak jangan sampai teraniaya. Ini kita tidak mahu dia kahwin awal, mesti kahwin umur sekian-sekian, kan? Tapi tak kena. Kalau kamu kata tak boleh kahwin, kamu lindungi dia daripada syahwat, kita kata silakan, tidaklah ada isu sangat. Kamu pisahkan sekolah lelaki perempuan, kamu suruh dia pakai tudung, jangan bagi pergaulan bebas, jaga orang perempuan, jaga orang lelaki, jangan jaga orang perempuan saja. Orang lelaki tak jaga payah agak, dia panjat pagar, kan? Jaga dua-dua lah, kan? Lelaki pun sama juga, kan? Tidak ada di televisyen, di iklan-iklan perempuan-perempuan yang duk mendedahkan aurat, kan? Ini masuk-masuk supermarket lah iklan Banzure terang-terang, budak-budak kecil tengok, wallahualamillah, aurat. Kan, itu masalah kadang-kadang berlaku. Lepas tu LGBT lagi, kau sebarkan propaganda, jangan hukum orang berdasarkan orientasi seksual, kan? Bagi dia, jangan kita begitu. Apa kecenderungan yang anak kita nak, ikutlah. Janganlah pandang jijik dan hina kepadanya. Dah anak hang memang jijik, buat macam mana? Kan? Dia nak neutralisasikan maksiat, tapi dengan ayat-ayat yang indah, ayat-ayat yang berbunga, macam orang sebarkan bid'ah juga. Ha? Sekarang ni bulan cinta Rasul kononnya, sampai ada niat pula kan ni, sahaja aku masuk Rabiul Awal. Ha, betul, pokok ni tersebar niat, niat masuk Rabiul Awal, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Awak bulan lain tak mau niat, bulan Muharram itu hijrah, awak tak niat, kan? Bulan Ramadan, Ramadan niatlah, niat sebulan puasa, kan? Awak tak niat sebulan puasa Ramadan awal ke ni? Hari Isnin tiap-tiap hari tu bulan, tiap minggu tak ingat nak niat puasa pula. Mai Rabiul Awal, buat ibadat sendiri, lepas tu niat. Ha, cinta Rasul, dia kata cinta Rasul, tapi hakikatnya melawan ajaran Rasul, mengubah ajaran Rasul, menukar ajaran Rasul, melakukan perkara-perkara bid'ah, benda yang Rasul paling larang sekali, syirik. Itu yang mereka jadikan sebagai ritual amalan mereka untuk mencintai Rasul kononnya, wal'iyadzu billah. So, itu di antara contoh. Golongan ahli kalam,
mereka membawa ajaran mereka, dia kata kita nak menggunakan akal kononnya. Kita betul lah, memang kita disuruh gunakan akal. Allah Ta'ala celah kalau tak ada akal macam binatang. Ulaika kal an'ami bal hum adhall. Tapi akal yang Tuhan suruh pakai ialah akal yang dibimbing oleh wahyu. Akal yang kau nak bawa ni akal yang melawan wahyu. Tak sama. Jadi zukhrufal qawli ghurura. Memang mereka ni suka bawa ayat-ayat berbunga indah cantik, tapi tujuannya nak mengumpan manusia, mengumpan ghurur untuk menipu, memperdayakan orang. Dan sebab tu Allah Ta'ala celah syuara, wasyuara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Dan orang-orang ahli syair, mereka itu diikuti orang yang sesat. Adakah kau tengok, tidak melihat mereka itu di setiap wadi, mereka itu tidak ketahuan hala. Orang syair, orang seni, bukanlah semua ahli syair dicelah, bukan. Syair di antara seni Arab yang merupakan kita kata ilmu yang sangat penting, betul. Tetapi yang Tuhan celah ialah segolongan, golongan yang kita panggil ahli falsafah seni. Tahu tak ahli falsafah seni? Dia golongan yang hidup payahlah abang. Depa ni kita nak cerita depa pun payah, dan depa pun tak nak cerita pasal depa. Ha. Kami memang duduk hidup tak ketahuan hala, tak terurus kan, rambut panjang kan. Nampak kita tengok dia pun macam serabut, tapi dia seronok hidup macam tu. Lepas tu dia suka berbicara ayat-ayat yang berbunga-bunga, yang kita pun tak faham, yang kadang dia pun tak faham. Kan? Hanya nak sedap bahasa saja. Dia suka buat ayat goreng bahasa, kan kita tanya apa makna? Entah, aku pun tak faham, jadi bahasa sedap. Ada golongan ni wujud. Kan? Dia pun ni hidup berkelana, tak ada pekerjaan tetap kan. Zaman dulu jadi penyanyi, macam zaman kita jadi penyanyi lah, penyanyi jalanan misalnya. Dan setengah tu jadi penyanyi jalanan bukan sebab tak ada duit, memang dia macam itu, kecenderungan nafsu syahwatnya begitu. Dan dia pun ni banyaknya ada golongan, dia ada falsafah, dia ada falsafah, falsafah hidup mereka yang tersendiri, hidup untuk seni, mencari Tuhan. Dia pun ada agama mereka juga. Maksudnya dia ada konsep Tuhan itu dijumpai dalam bentuk seni. Maksudnya melalui seni lah aku dapat menghayati keindahan Tuhan. Bukan cara dia. Tuhan kita disuruh untuk kita ibadah kepada dia, bukan kita nak seni dengan dia. Kan macam orang sufi lah, Tuhan ni kita nak hairan. Dia kalau nak berzikir tu biar sampai jadi gila. Sampai orang kata kita gila. Maksudnya kita nak hairan dalam Tuhan. Tak. Siapa suruh orang hairan dalam Tuhan? Tuhan bukan untuk diheran-herankan. Tuhan untuk kau taat perintahnya, jauhi larangannya, itu Tuhan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Macam orang seni ni nak menghayati keindahan Tuhan melalui seni, dia kata, melalui ayat-ayat yang indah, melalui muzik, melalui apa, lukisan yang abstrak yang kita pun tak faham. Tengok macam campak-campak saja. Tapi dia ada maksud falsafah tersirat di sebalik itu. Kenapa warna ni main kat sini? Dia adalah, kalau kita bahas pasal ahli falsafah sini, banyak mazhab dia. Mazhab romansiyah, mazhab hadasah, mazhab sadism, apa semua macam-macam lah. Dan dia ada dia punya aliran-aliran mazhab ni pula. So, orang tak celah golongan ni. وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَوُونَ. Yang ikut golongan ni, Tuhan kata al-ghawun, orang yang sesat. Kan? Dia suka benda tu. Tapi benda tu menyesatkan orang tanpa kita. Macam budak-budak muda kita sekarang dah suka baca buku-buku dubuk kan, buku-buku apa, nubuk apa, macam-macam lah buku-buku yang kita kata indie ni daripada independent. Dia dalam bahasa Arab dia panggil asy'arul hur, syair bebas. Dia penulisannya tak terikat dengan gaya bahasa yang lama. Mungkin bahasa yang diguna tu bahasa lucah, bahasa tak elok, tapi dianggap seni, dianggap patut diguna. Pasal kalau kita baca, dia pun tak suka kalau kita kata bacalah ni hikayat hang tua, hikayat hang jebat, hikayat sang burung murai tu ada, burung bayan pun ada, macam-macam hikayat tu ada. Kau tak baca, dia kata tak mau, hak ni bahasa dia berlapik. Ha, kan? Pasal orang tua-tua kita masya-Allah bahasa tinggi, adab berlapik. Tak cakap direct. Ha, kan? Benda-benda yang tak elok ni dia kinayah belaka. Tengok bahasa Arab. Allah Taala kata, أو جاء أحدكم من الغائط
antara perkara yang batal kudud kata, atau seseorang kamu datang daripada tempat yang rendah. Betul tak? Ayat dia maksudnya tu kan? Apa makna datang tempat yang rendah? Qadha hajat. Qadha hajat pun lapik juga bahasa. Buang ayat kecil, buang ayat besar. Ayat kecil, ayat besar pun lapik lagi bahasa. Faham? Bila hubungan seksual, dia kata jimak. Jimak maksudnya bergabung. Faham? Bukannya jelas, tak jelas. Bahasa tu kinayah dia panggil. Kita kata perkiasan. Dia gunakan kiasan. Jadi orang tua-tua dulu sama juga. Cakap semua berkias-kias. So itu ketinggian bahasa yang melambangkan ketinggian adab. Datang golongan yang seni baru ni, dia panggil independent punya seni ni, dia nak lawan benda ni. Dia pergunakan bahasa-bahasa yang lucah, bahasa-bahasa yang kotor, yang kasar, yang kesat. Itu dikatakan inilah seni baru, dia kata. Wal'iyadzubillah. Kalau lukisan pun, kita buat lukisan yang taman-taman, bunga-bunga ke, kan, pokok jati, pokok merbau, kan, pokok merbau kan pokok nasional, betul tak? Baru dilancarkan, ya. Kan, bunga raya kan, kita gambar-gambar macam tu kita suka. Tapi dia pun tak, dia pun suka gambar orang telanjang, kan, gambar apa, hantu, gambar, kan. Hantu dia tak tengok. Kalau hantu tu main semua, dia pun lari. Kan? Ramak rimau, nanga gigi lagi tu kan? Dia suka benda-benda, kononnya abstract, gambar yang tak faham apa. Kan? Dia suka benda-benda macam tu. Kononnya inilah yang rumit, yang abstract. Sedangkan Nabi SAW kata, halakal mutanatu'un. Celakalah orang yang suka buat susah. Yang suka bercakap, susah. Suka cari ayat-ayat yang payah. Untuk dalam bahasa Arab, kalau kita mengaji balaghah, semakin payah bahasa yang digunakan, semakin tidak fasih. Kan? Balaghah maksudnya ayat tu senang faham, macam Quran. Sahabat Nabi bila dengar Quran, tak perlu buka kamus, tak perlu cari, tak tanya. Memang ayat dia pun duk cakap hari-hari. Kan? Memang inilah bahasa dia pun duk semang dengan bini dia pun, dengan anak dia pun, dengan mak dia pun, macam inilah. Macam Quran dia cakap sekarang. Perkataan, kalimah-kalimah yang Quran guna memanglah dari segi uslub, susunan kuasa dia tinggi. Tapi perkataan yang Quran pakai itu perkataan harian orang Arab. Lepas tu, bila kita dah bincang dulu, telah awal sekali kita kata, isu adakah Nabi telah mentafsir semua Quran atau tidak. Kita kata, kalau kita kata tafsir makna kalimat, memang tak perlu. Tak perlu. Adakah kita kalau baca sahabat kena ada kamus dewan di sebelah kita? Setiap kali perkataan buka, apa makna? Ah, kacau kalau tu siapa nak beli serabak? Kata menarut ke serabak ni? Payah ha, nak boleh habis sehari pun. Kan? Satu perenggan selok kamu, satu perenggan selok kamu je, no? Kan? Memang tak masak, tak makan tu. Khusyuk cari kamu senak. Tak faham, tak ada. Kita nak perkataannya, kan? Papan tanda tak? Kalau dia guna perkataan-perkataan yang payah. Jadi kita driving kena ada, buka Waze satu, buka kamus DBP online satu. Kacau. Ha, kan? Jadi Al-Quran ini dia datang, walaupun uslub bahasanya tinggi dan memang tidak sama dengan cara manusia bercakap, tetapi perkataan-perkataan yang Allah Ta'ala pilih ialah perkataan yang biasa mereka dengar, yang mereka faham penggunaannya, konteks penggunaannya difahami oleh orang Arab, kan? Ha, itu adalah Al-Quran. So, dan Nabi larang kita bercakap dengan bahasa yang orang kata tak faham. Kita tak faham, kan? Sebab itu bukan tujuannya makna. Tujuannya hanya nak bahasa saja, kan? Jadi macam geng-geng syuara yang Tuhan celah dalam surah Asy-Syu'ara ni, sehingga dinamakan surah ni surah Asy-Syu'ara. Dan maksud Asy-Syu'ara ni yang Tuhan celah, dan Tuhan kecualikan mereka yang beriman. Ya, dalam surah Asy-Syu'ara Tuhan kecualikan. Ada kerana orang syair yang beriman, syairnya difahami. Bahasanya indah, difahami. Dan maksudnya juga, maksud yang baik, yang elok-elok. Kalau kita baca syair Niyah bin Qayyim tadi, cantik, indah bahasanya. Sedap dia dengar. Dan mudah nak sebut. Kan? Ulama-ulama tulis kitab semua hafal pakai syair. Orang ngaji nahwu ada syair yang dihafal. Orang ngaji akidah ada syair yang dihafal. Orang ngaji fiqah ada syair yang dihafal. Kan? Semua ilmu orang Arab dihimpun dalam syair. Macam ilmu orang Melayu juga.
dihimpun dalam pantun, dalam gurindam. Kan? Ada kitab-kitab orang Melayu dulu tulis dalam gurindam, ada kitab tulis dalam pantun. Kan? Budi bahasa Melayu dihimpunkan dalam pantun. Masalahnya. Kan? Macam juga syair orang Arab menghimpunkan adab dan sastera mereka. Sebab itu yang paling senang nak ingat. Tapi orang Melayu zaman sekarang memang payahlah. Sama juga dengan orang Arab zaman sekarang pun dah payah syair. Tapi konteks orang Arab dan Melayu di zaman awal itu. Kan? Tapi kita nak kata yang Tuhan celah ni yang sengaja hanya nak bahasa. Dia tak mau makna. Saja nak boleh sebut sedap saja. Tapi makna apa tak ada. Tidak ada faedah. Kalam sia-sia. So ini semua termasuk kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala dalam konteks yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fi alladhina amanu wa fi an-nufusi min ash-shubuhati al-madhmumah wash-shahawat qawlan wa 'amalan ma la ya'lamuhu illa Allah wa ahluha yad'una ilayha wa yaqharuna man ya'sihim wa yuzayyinunaha lima yuti'uhum fahum a'da'u ar-rusul wa andaduhum fa rusulullahi yad'una an-nas ila ta'atillahi wa ya'murunahum biha bir-raghbati war-rahbah wa yujahiduna 'alayha ila akhir kalamih rahimahullah. Dia kata dalam jiwa manusia ini ada syubhat yang dicela dan syahwat secara perkataan dan amalan, perkataan hati, perkataan lisan, amalan hati, amalan zahir yang hanya Allah Taala saja tahu. Dan ahlinya, orang yang ada penyakit hati ini, kata Ibn Taymiyah, sentiasa mengajak orang kepadanya dan memaksa pula mereka yang tidak mau ikut mereka dan menghiaskannya kepada orang yang mengikut mereka. Siapa yang tak setuju mereka, mereka paksa, mereka ancam, mereka ugut. Orang yang ikut mereka, mereka akan hias-hiaskan, kata apa yang kita buat ialah baik, bagus. Dan mereka inilah musuh-musuh Rasul dan lawan-lawan Rasul. Kerana Rasul-Rasul Allah itu menyeru manusia untuk taat kepada Allah dan menyuruh mereka mentaati Allah bir-raghbah war-rahbah, dengan galakkan, ancaman dan berjihad. Sama juga, Rasul-Rasul pun sama. Siapa yang tak nak ikut mereka, mereka jihad, mereka perangi. Dan mereka melarang daripada melakukan maksiat kepada Allah dan memberikan amaran. Dan mereka yang taat kepada Rasul dijanjikan ganjaran. Mereka yang derhaka dijanjikan ancaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya sama. Tetapi yang beza ialah pada benda tu sendiri hakikatnya. Adakah dia taat kepada Allah atau maksiat kepada Allah? Kita tak jadikan ukuran benda itu betul baik atau tidak dari segi di antara kesalahan orang. Bila kita kata Islam ni agama yang bagus, so Islam ni tidak boleh menggunakan kekerasan sama sekali, tak boleh, tak ada langsung. Kita kata Islam bukan macam itu. Kita nak seru orang kepada apa benda pun, baik atau buruk, Tuhan jadikan sunnah kauniyah dia sama saja. Mesti ada raghbah, ada rahbah. Galakkan dan ancaman. Galakkan bagi yang nak ikut dan ancaman bagi yang tak mau ikut. Mesti ada pujuk, rayu dan mesti ada paksa. Yang ni paksaan setelah kita jelaskan logik-logik dan kebaikannya. Siapa pun nak menyeru kepada sesuatu perkara, inilah dia wasilah. Tuhan ciptakan ini saja. Orang yang nak menyeru kepada taat pun macam tu, nak mengajak kepada maksiat pun macam tu, sama saja. So kita tak boleh jadikan cara seseorang menyampaikan benda yang dia nak bawa itu ukuran benda tu betul atau salah. Yang menjadi ukuran adalah benda tu sendiri yang dia cakap tu betul ke salah. Sebab cara memang ini je cara. Cuma orang yang nak menyampai tu kadang-kadang dia ijtihad. Mungkin orang yang sepatutnya dia pujuk, dia pergi paksa masalahnya. Itu kita kata kesilapan pada memilih cara. Tapi cara tu memang macam tu, tak ada pilihan lain lah. Antara pujuk atau paksa, antara galakkan atau amaran, antara menggemarkan atau menakut-nakutkan. Orang yang mengajak kepada maksiat, dia buat benda yang sama saja. Orang yang nak menyuruh kepada LGBT, orang yang nak menyuruh kepada ahli bidah, kan? Cara dia sama yang dia guna. Kalau mereka dapat kekuasaan, mereka buat benda yang sama. Mereka sekarang duk kata Islam zalim sebab hukum orang murtad, Islam sekian hukum orang sebat, orang yang LGBT dan sebagainya. Hakikatnya kalau mereka esok berkuasa, na'udzubillah min dhalik, dan Allah Ta'ala tidak akan bagi mereka berkuasa, insyaAllah. Mudah-mudahan kita berdoa jangan sampai Allah Ta'ala hukum kita dengan mereka berkuasa atas kita. Na'udzubillah min dhalik. Kalau mereka ni mendapat kuasa, mereka buat benda yang sama. Bahkan lebih teruk, terbukti. Amerika. Ketika nak menyebarkan ajaran liberal mereka, mereka membenarkan keganasan.
membenarkan membunuh kanak-kanak, wanita, orang tua. So apa pasal kamu justifikasikan perbuatan itu? Sebab dia kata kita nak sebarkan demokrasi. So untuk demokrasi tak apa, kita boleh hantar NATO bom Libya. Semua orang buat kucak-kacik dalam negara, orang perandakan negara untuk mencapai demokrasi korang. Jangan marut. Bila orang Islam, hukum Islam yang tertib, tidak ada kekacauan, tidak ada kekecohan, dilaksanakan dengan sistem mahkamah dan sebagainya, kamu kecoh. Kamu jadikan dia isu yang untuk memburuk-burukkan Islam. Wala'iyazubillah. So ini di antara taktik ahli batil, zukhruf al-qawli hurura. Jadi itulah bincangan kita berkenaan dengan ayat yang ke 19 dan ayat ke 20. InsyaAllah kita sambung, dan sambung juga pada ayat yang ke 21 sehingga 22 23, insyaAllah ta'ala, pada kelas yang akan datang biiznillahi ta'ala. قلت لكم ما سمعتم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.